lagi. Terulang lagi seperti ini. 2 bulan 3 bulan lanjut. Iya. Yang baru standarnya ya. Ini yang dikhawatirkan jalan tinggi. Nah, jalan tinggi kualitas tidak ada. Macam itu. Oh, bukan berarti menolak dibangun. Itu makanya dia menolak. Alasan dia menolak. Oh, jadi berhubung hari ini di sore SLPT ya. Lagi waktu acara sudah mulai, PRT bisa mengusulkan lagi pembangunan jalan sukun ini ingin dibangun seperti apa, jalan cor beton misalnya kan, saya setuju dengan cor beton. Lagi ditulis B di blanko itu cor beton berarti diusulkan kembali. Kalau memang permintaan masyarakat memang ini minta dikupas biar tidak terlalu tinggi, terlalu tinggi itu. Tapi kalau memang kualitasnya menjamin, dia lebih tinggi tidak jadi masalah. Yang penting kualitasnya terjamin. Kalau nah, inilah kualitas ini, yang ini. PRT 05? 05, Kelurahan Megang. PRT 04, berarti kayak sungai dari tempat kelima ya. Insya Allah mungkin tahun ini dengan anggaran tahun ini bisa kita mengusirin terlebih dahulu PRT. Mudah-mudahan insya Allah kalau pemerintah kita ada anggarannya dan anggaran tidak dialihkan lagi, mudah-mudahan tahun ini akan kita bangun sering, kemudian akan kita tutup dengan besi kan, jadi jalan agak lebar, lalu kalau musim hujan kan airnya bisa masuk sering terlebih dahulu, tidak masuk ke rumah warga. Kita lihat-lihat lagi PRT tempat-tempat yang kira-kira perlu dibangun panjangnya berapa meter. Ini 60 meter. Mudah-mudahan berarti ya pokoknya kita sebagai wakil rakyat ini menampung aspirasi, dan aspirasi dari rakyat itu jadi pokok pikiran kami dan akan kami perjuangkan di rapat-rapat penting, terutama di sidang paripurna. Kita akan kami perjuangkan setelah reses ini akan ada lagi sidang paripurna. Ya, aspirasi dari masyarakat itu akan kami sampaikan. Saya mewakili dari RT 05 mengucapkan banyak terima kasih sudah menerima aspirasi kami. Pak RT 04 kalau ada yang diusulkan, tempatnya tidak jauh kan? Kayaknya belum ada kalau tempat di daerah kan. Kiri ke Pak itu wah. Apa itu? Kalau lampu jalan Pak, mau mana Pak? Kalau lampu jalan, mengenai lampu jalan bisa di ya diusulkan saja lampu jalan. Kira mau berapa titik di sini kan gitu kan. Insya Allah akan kita perjuangkan. Kalau lampu jalan di sini memang ada banyak gang-gang kecil. Sedangkan rumah di sekitar sini ini dekat masjid. Jadi jalanlah becek macam ini kadang-kadang kesian yang nak sholat subuh, kadang-kadang ada lagi yang bodoh. Insyaallah. Jadi berharap juga lah lampu di jalan. Tambahan amal juga tadi kalau kita perjuangkan dapat kan amal Pak RT semakin banyak. Gitu. Kalau anggaran gitu banyak, kita tampung kalau aspirasi. Itu saja mungkin Pak RT. Kasih langsung kita. Insya Allah aspirasi ini akan jadi pokok pikiran kami dan akan kami perjuangkan di sidang paripurna. Mudah-mudahan 2023 insya Allah terrealisasi apa yang diinginkan oleh ketua RT dan masyarakatnya, terutama RT 04 dan RT 05. Insya Allah RT 04, RT 05, kemudian RT-RT tetangga. Karena lokasi ini kan ada di RT 04. Kemudian dihadir Pak Lurah dan insya Allah Pak Sekcam.